Hai, Mr. Cempreng nih, santuy. Hari ini kita akan melanjutkan mereaction video Skibi di toilet. Dan di video kali ini kita akan melihat Titan Speakerman upgrade yang kembali menjadi baik berkat kelihaian TV Woman. Tapi sebelum videonya kita mulai, pencet dulu itu tombol like yang ada di videonya Mister ya guys. Dan jangan lupa juga guys, like dan juga subscribe dari channelnya Dafuk Bom, pembuat Skibi di toilet. Oke, langsung saja kita menonton. Nah, Mister mau menontonnya dulu dari episode 56 ya guys ya. Terakhir, Mister udah nonton sampai Skibi di toilet episode 57 part yang pertama. Kita tonton lagi guys, yang episodenya 56 ya. Kemunculan Titan Speakerman upgrade untuk pertama kali guys, yang masih jahat tentunya. Oke, langsung saja kita menontonnya guys. Oke, dipukul-pukulin ya Skibi di toiletnya guys. Ini, wadaw, selanjutnya ada TV Man yang menggunakan pisau dan langsung di ini guys, dihipnotis dan juga ditusuk ya. Nah, kemunculan pertama kali dari Titan Speakerman upgrade tuh guys. Tanknya dihancurkan oleh siapa? Tanknya dihancurkan sudah pasti. Nah, ada yang terbakar-bakar. Kameramen nih guys. Ada yang terbakar-bakar nih guys. Kabur lari terbirit-birit. Waduh, lihat ini guys. Wuhu! Yay! Lihat guys. Kemunculan pertama kali dari Titan Speakerman upgrade yang masih terinfeksi sama Skibi di toilet parasit. Oh guys, dihancurkan berkeping-keping. Aduh, apakah yang akan terjadi guys? Sudah tahu kalian ya. Oke, dan tuh guys. Wah, untuk pertama kali guys ya, muncul dia nih guys. Oke, kita lanjutkan menonton yang episode yang selanjutnya guys. Let's go. Nah, terakhir di sini ya guys, kita tonton ya Skibi di toilet episode 57 part yang pertama guys. Kehancuran, kekalahan dari Titan Plunge, Titan Kameramen Plunger. Oh guys, dihancurkan, diinjak. Mister baru lihat detailnya loh. Oke, semua pasukan kameramen dihancurkan guys. Datanglah Titan Kameramen upgrade. Jangan lakukan itu, kamu sangat nakal. Oke, ditembak-tembak. Gak mempan guys. Pakai tameng ya. Dipukul, dihajar. Ulang, disedot ini guys. Langsung di smackdown. Menggunakan speakernya guys. Didorong langsung ya guys. Muncul ini guys yang paling menyebalkan dari semua Skibi di toilet. Skibi di toilet G-Man Mark 3. Oke, bos. Nah, ini nih guys. Wah, ini aduh, cuman ini Mister sedih banget di episode kali ini guys. Karena ini bisa dibilang jagoan Mister tuh. Di sisa-sisa terakhir dia masih sempat guys, masih sempat mengeluarkan jurus terakhirnya. Bener, harus diakuin jempol guys. Harus dikasih 2 jempol, 3 jempol, 4 jempol, 10 jempol. Dari kameramen plunger itu guys ya. Wadaw, yaudah kita lanjutin guys. Nah, langsung aja kita tonton part yang keduanya ya guys. Let's go, kita repeat dulu. Tunggu bentar, sebentar, di sini kita ulang. Oke, kameranya masih hitam. Oke. Nah, ini guys terakhir ya. Oke, ini pengen menghancurkan ini guys parasitnya ya. Tuh. Masih pakai kekuatan terakhir. Meninggoy. Ini enggak, tapi enggak meninggoy kayaknya guys. Kayaknya sih enggak meninggoy ya. Cuman kalah doang guys, sekarat doang ya. Disembur. Wah! Guys, rasakan itu. Yeay! Bergelut guys, bertarung antara Titan Speakerman upgrade dan juga Titan Kameramen upgrade. Pemenangnya siapa guys kira-kira? Oh no! Oh no, ditusuk guys. Oh no, sama Skibi di toilet samurai. Rasakan kamu ya. Guys. Wah, kuat ternyata guys. Wah, ini mau diapain itu? Mau dihack lagi guys. Oh no. Oh no. Muncul TV Woman yang menggunakan pisau. Yes. Apakah berhasil TV Woman? Sabarlah Titan Speakerman upgrade. Oke. Oke, muncul lagi G-Man guys. Oh, nggak berhasil kamu ya. Oke. Nah, ngelihat apa dia guys? Kabur. Melihat guys, inilah akhirnya guys. Diselamatkan ya kameramen pelajar. Ini kenapa gak diselamatin? Guys, kameramen pelajar diselamatkan. Dan ini dia guys, yang selama ini kita sebal sekali ya, Skibi di toilet parasit yang sangat menyebalkan. Akhirnya kamu berhasil juga. Selamat dan juga kembali normal. Apa yang telah aku lakukan? Aku sangat sedih. Sudah menghancurkan semua teman-temanku. Aku akan berlarikan diri.
Wah, benci banget sih guys, Mister guys. Dikasih jempol. Wah, sekarang ada musik-musiknya keren loh guys. Keren banget loh. Oke, kita coba ulang sekali lagi ya guys. Kali ini Mister nontonnya stop-stop ya. Oke, ini ya guys ya, terakhir. Di episode terakhir guys, kameramen plunger masuk ke dalam punggungnya Titan Speakerman Upgrade dan berusaha untuk menyelamatkan Titan Speakerman Upgrade dari Skibidi Toilet Parasit itu guys. Nah, sempet ya, padahal udah ditangkap sama Titan Speakerman Upgrade guys, tapi kameramen plunger masih berhasil melancarkan satu serangan terakhir. Oh no, sekarat ini guys ya, nggak meninggoy guys. Tenang saja guys, nggak usah khawatir. Oke, pertarungan antara Titan Kameramen Upgrade dan juga Bos Skibidi G-Man Mark 3. Di palu. Palunya hancur dong. Oh no. Oke, palunya hancur dan smackdown. Kembali bergelut mereka berdua guys. Apakah yang akan terjadi? Ditusuk tapi tidak mempan guys. Wah, dibuka topengnya. Rasakan itu ya. Dengan samurai yang masih menancap-nancap. Ingin di ini guys, ingin di apa? Ingin di ini lagi, di hack lagi, nggak berhasil ya. Oke, datanglah TV Woman. Oh, dengan kekuatan TV Woman ya. Waduh. Sabar, Titan Speakerman Upgrade. Kamu harus kuat. Oke, mau dirusuh lagi sama ini guys, sama Bos Skibidi G-Man Mark 3. Tapi dia kaget karena melihat Titan Speakerman Upgrade sudah sembuh. Dan Skibidi Toilet Parasitnya sudah dikalahkan. Dan Meningoy dan Metong ya. TV Woman. Ya ini yang kasihan. Gak diselamatin sama TV Woman guys. Langsung diinjak saja Skibidi Toilet yang selama ini merusuh. Yang sudah mengontrol Titan Speakerman Upgrade. Dan Titan Speakerman Upgrade merasa bersedih guys. Karena teman-temannya sudah kalah sama dia. Dikalahkan. Aku sangat bersedih. Kayaknya dia ngejar si ini guys, Bos G-Man ya. Tuh dia terbang dan mengejar Bos G-Man. Wah, dikasih jempol. Mister udah gak sabar nonton episode 58 guys. Let's go, kita nonton ya 58 guys. Oke, langsung kita tonton ya di sini guys. Ada Skibidi Toilet, kemudian ada kameramen yang manjat-manjat dan digigit itu guys. Oke, ya ampun guys, itu banyak banget korban kameramen. Oh no. Kita lihat. Wow guys, Titan Speakerman Upgrade. Oke, kita lihat kekuatan dari Titan Speakerman Upgrade guys. Wuhuhuhui, let's go. Guys, kalian lihat sesuatu nggak? Nih, nanti Mister kasih lihat ya. Oke, ditembak saja. Rasakan. Kuat guys, Titan Speakerman Upgrade. Alamak, dikepung. Titan Speakerman Upgrade dikepung. Dan dirudal. Apakah dia akan kalah guys? Semoga nggak kalah. Nggak kalah guys. Wow, hebat sekali guys kekuatannya. Muter ya. Dengan menggunakan dua senjata yang ada di kanannya dia muter guys. Waduh, datang Titan Kameramen Upgrade. Aku ngapain ini? Semua sudah dikalahkan. Guys, dikasih jempol. Ya, lucu banget kameramen ini guys nih. Nih guys, kayaknya Mister nemuin rahasia nih guys. Kayaknya Mister nemuin rahasia ya. Oke, Mister kasih lihat ke kalian ya. Oke, kali ini kita nontonnya stop-stop ya. Nah, di sini kan ada kameramen yang sedang manjat-manjat ini ya. Tiang ini yang sedang mau dimakan sama Skibidi Toilet yang cukup besar guys ya. Oke. Di bawah diperlihatkan kameramen sedang dimakan. Ditarik-tarik ya. Nah, di sini nih guys. Kameramen dan juga kameramen Crookback. Juga kepala Speakerman. Giant Speakerman ditusuk-tusuk gini guys. Oh no, apakah bakalan kalah? Ternyata tidak guys. Muncul Titan Speakerman Upgrade yang sudah sembuh, sudah tobat dan juga sudah baik. Nah, ini nih guys maksud Mister nih ya. Tuh, guys, lihat gak ijo-ijo ini siapa guys? Guys, lihat gak ini? Mister tahu guys, ini penampakan dari Davuk Bomb guys. Karakter terkuat yang ada di Skibidi Toilet. By the way, Mister udah buat videonya. Kalian kalau mau tahu sekuat apa karakter Davuk Bomb, bisa langsung nonton di videonya Mister. Itu bener-bener guys, tidak ada yang bisa mengalahkan. Karena hanya dengan jentikan jari, semua entitas bisa dikalahkan guys. Wadah. Oke, langsung kita nonton lagi guys. Let's go. Di sini dikepung Titan Speakerman Upgrade sama Skibidi Toilet. Ditembak. Nah, ini nih guys, terjadi pengepungan. Oke, terjadi pengepungan. Dan Titan Speakerman Upgrade menggunakan jurusnya guys. Jurus tembakan laser merah memutar. Let's go. Keren banget guys. Aduh guys, ini benar-benar epic sekali guys. Nah, ini Titan Kameramen Upgrade
telat datangnya. Aku ngapain? Semua sudah dikalahkan olehnya. Tuh guys, menghilang ya. Tunggu dulu, bisa lihat dulu guys. Tunggu dulu, menghilang apa baru pergi sih? Oh baru pergi guys, baru pergi nih ya. Nih kalau misal kasih lihat nih, masih ada kemudian dia pergi guys. Ah iya benar guys, itu Dafuk Bomb. Fix itu adalah Dafuk Bomb guys. Oke kita nonton langsung ya guys ya, di episode 59. Let's go. Oke. Oh kejadiannya masih di kota yang masih dikuasain Skibidi Toilet ya. Oke. Diselamatkan sama kameramen. Oh no, kameramen ini baru guys. Apa Skibidi Toilet Titan kameramen baru? Skibidi Toilet baru yang besar guys. Oke, dia ketakutan. Oh, dua sahabat guys. Titan kameramen upgrade dan juga Titan speakerman upgrade. Oke, kita lihat. Ditumpuk saja. Ucet, dimasukin semua senjata. Astagfirullahaladzim. Itu sangatlah kejam. Kutengok-tengok guys. Wow guys, kamu sungguh hebat ternyata. Wah, ini benar-benar ucet guys. Akhirnya kota berhasil diselamatkan oleh dua titan kebanggaan kita semua. Titan kameramen upgrade dan titan speakerman upgrade. Dua titan yang dulu bermusuhan kembali bersatu. Wow guys, mantap. Asli ini epic banget guys. Episode ini epic banget. Coba kita tonton sekali lagi dengan di skip-skip ya. Oke. Bisa lihat dulu nih guys. Kita skip-skip ya. Nah, ini mah 60. Tunggu dulu. Jangan yang 60 dulu lah. Yang 59 dulu kita review guys ya. Nah, ini terjadi kekacauan di kota ya. Oke. Kayak ini kota terakhir nih guys. Kota terakhir ya. Yang berisikan Skibidi Toilet. Oke, ini guys, kemunculan Skibidi Toilet. Ini mister tadi susah banget nyebutnya guys. Kemunculan Skibidi Toilet baru guys ya. Yang lumayan besar, ukurannya lumayan raksasa di sini guys. Menggunakan laser juga. Dan dia kaget karena kemunculan dua titan. Diguling. Oh, nyopot ininya guys. Nyopot helmnya nih ya. Nih. Si Titan Speakerman upgrade nyopot helmnya nih guys nih. Diguling sambil nyopot helm. Tengok tuh. Langsung ditimbak. Mulutnya ditimbak langsung guys. Oke, ada Skibidi Toilet yang terbang. Langsung ditumpluk. Dimasukin semua senjatanya sama Titan kameramen dong. Beb. Yang keren lagi nih guys. Tuh. Wow, guys. Dia pakai toilet terbangnya guys ya. Titan Speakerman upgrade menggunakan toilet terbang dengan bergaya. Wow. Keren banget. Kutengok-tengok guys. Kamu sungguh hebat. Wah. Benar-benar guys. Ini episode terepik guys. Apakah ini kemenangan kita guys? Kemenangan selama... tunggu dulu. Itu di atas siapa guys? Ini banyak rahasia-rahasia. Aku tengok-tengok guys. Oh ini TV Man ya. TV Man kayaknya guys. Ini banyak banget rahasia guys. Ternyata di sini guys. Mister baru taunya woi. Oke. Akhirnya kota kembali dikuasai oleh pasukan kameramen. Selamat, kamu sungguh hebat. Wah. Ini keren sangat kutengok-tengok. Oke, kita tonton episode 60 ya guys. Langsung saja kita tonton episode 80 ya. Oh guys, kameramen sedang melihat dan mengintai sesuatu guys. Sepertinya dia berada di markas Skibidi Toilet. Oh guys. Wah, sedang berbicara guys. Ini Skibidi Toilet teleport berbicara dengan bos Skibidi Toilet G-Man ya. Oh kayaknya ini kekalahan dia nih. Mau dihakimi nih guys. Kamu telah kalah. Kamu harus menanggung perbuatanmu karena kamu sangat cupu. Aku tidak cupu. Wah, mau dihukum kah? Alamak. Jahat. Oh no guys. Ternyata benar-benar ini banget brutal banget ya Skibidi Toilet. Oh guys, tunggu dulu, ini siapa guys? Ada karakter yang lebih kuat kah daripada bos Skibidi G-Man guys? Terima kasih bos. Aku terselamatkan. Haha, tenang saja. Oh no guys. Mata-mata kita. Oh no. Guys. Dua kameramen mata-mata kita dikorbankan. Oke. Ini di dimensi lain, markas kameramen. Oh, alamak. Wah. Ternyata Skibidi Toilet itu sangat mengesalkan. Kasihan kameramen pengintai kita meninggoy. Oke, kita nonton lagi guys ya. Nah, baru kali ini kita skip nih guys. Oke. Jadi ceritanya begini guys ya. Ada dua kameramen yang ditugaskan untuk memata-matai markas Skibidi Toilet guys ya. Nih, lihat diperlihatkan
Satu ini kita, satu lagi itu teman kita guys. Nah, di sini diperlihatkan guys, Skibidi Toilet G-Man Mark 3 sedang disidang sama Skibidi Toilet yang lainnya karena telah gagal guys ya. Kamu telah gagal. Kamu sudah diberikan kekuatan yang sungguh kuat tapi kamu telah gagal. Aku bukan gagal. Mereka si Titan Speakerman upgrade berhasil disembuhkan. Ini bukan kesalahan aku. Kamu sudah gagal. Kamu harus aku hukum. Tuh, aku tidak gagal. Nah, ini pengen dihukum nih guys. Udah dipegang kepalanya, mau ditusuk. Tapi guys, bubar-bubar semua. Apa yang kamu lakukan? Benar-benar, walaupun dia gagal, tapi dia adalah favorit aku. Dia adalah anak buah favorit aku. Bos, terima kasih setelah menyelamatkan aku, guys. Kayaknya ini Skibidi Toilet terkuat deh, guys. Guys, ini kan Skibidi Toilet Scientist kan, guys, ya? Itu Skibidi Toilet Scientist... Ah, jangan-jangan, guys. Skibidi Toilet Scientist berubah menjadi Skibidi Toilet Scientist, Titan Skibidi Toilet Scientist Mark 2. Dan Titan Kameramen sangat kesal melihatnya. Waduh, Mister mau lihat sekali lagi deh guys. Guys, oke, kita lihat ya. Ini kayaknya bosnya nih guys. Pasti ini bosnya nih guys. Bosnya dari Skibidi Toilet G-Man Mark 3 ini ya tuh. Senyum-senyum. Terima kasih bos menyelamatkan aku. Ya sama-sama. Hei kamu. Wah guys, ketahuan dong. Oke, bentuknya sih ini ada toilet biasa dan ada speakernya di sini guys. Oh no guys. Ini Mister nggak tahu deh guys. Nanti gimana? Aduh, ini berdua dikorbankan mau nggak mau. Kasian sekali, woi. Tuh guys ya, diperlihatkan seperti itu dan ini baru awalnya guys. Peperangan dimulai. Skibidi Toilet New Era melawan Titan Speakerman Upgrade dan juga Titan Kameramen Upgrade. Dan sampai sekarang kita belum melihat kemunculan dari Titan TV Man lagi guys ya. Wadaw. Oke deh guys, sepertinya sampai sini dulu Mr. Mereaction videonya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong untuk like dan juga share ke teman-teman kalian ya. Mr. pamit undur diri. Dadah semuanya.